Minggu ke-24 tahun A. 7 kali saja tidak cukup, melainkan 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan misi SVD Indonesia bersama saya, Pater Agus Murtike. Senang kita berjumpa dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat, bahagia selalu. Melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini, Yesus memberikan pengajaran tentang belas kasih dan pengampunan. Sebagai orang berdosa yang penuh kelemahan, memaafkan mendapat tempat penting dalam hidup kita. Bila tidak ada maaf dalam hidup bersama, tentu kita tidak akan pernah merasakan damai dan bahagia. Maaf dan belas kasih, dua hal yang penting dalam hidup ini. Bacaan pertama, kitab Sirak memberi pesan tentang pengampunan. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan kalau kita tidak mau mengampuni orang lain? Menyimpan kemarahan, menyimpan dendam akan membuat kita sendiri semakin tersiksa. Itulah pengalaman hidup. Dalam perjanjian lama seringkali antara penyakit dan dosa itu saling berhubungan. Orang yang sering sakit, coba lihat hidupnya, kelakuannya. Karena itu untuk sembuh harus mendapatkan pengampunan. Dan dalam Injil kita mendengar jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus, "Tuan, berapa kali saya harus mengampuni bila ada saudara yang berbuat salah kepadaku? Cukupkah 7 kali? Yang bagi Petrus ini sudah cukup, bahkan lebih. Namun Yesus menjawab, 7 kali tidak cukup. Engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Berapa itu? Engkau harus mengampuni terus menerus. Untuk mengampuni tidak ada batasnya. Untuk meyakinkan mereka bahwa orang harus mengampuni terus menerus, Yesus memberikan perumpamaan seorang raja yang hendak membuat perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Kepada hamba-hambanya yang tidak mampu melunasi utangnya, dia maafkan karena dia mohon, dia berlutut, dia maafkan. Hamba yang sudah dibebaskan hutangnya ini sangat kurang ajar, kejam. Malah dia memenjarakan temannya yang tidak mampu melunasi hutangnya, padahal tidak banyak. Mendengar kekejaman hamba yang sudah dilunasi ini hutangnya, tentu raja sangat marah. Dan dia bisa lebih kejam lagi memperlakukan hamba ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran apa yang kita dapatkan dari pengajaran Yesus hari ini? Yakni soal pengampunan. Kita harus selalu mengampuni saudara kita yang berbuat salah. Tidak perlu dihitung berapa kali. Kalau Petrus mengira dengan 7 kali mengampuni, dianggap sudah memadai, sudah memiliki belas kasih, sudah murah hati, Yesus katakan, tidak. Kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Secara matematik berapa ya? 490 kali. Mungkinkah itu? Yesus katakan, kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Bahkan, kita akan mendapat perlakuan yang lebih kejam lagi. Sampai kita mampu melunasi utang-utang kita. Camkan baik-baik perumpamaan Yesus hari ini bagi kita. Bukankah secara lebih mendalam yang kita doakan tiap hari dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita akan diampuni bila kita siap memberi pengampunan kepada orang lain. Sebaliknya, bila kita menutup hati kita untuk mengampuni orang bersalah kepada kita, jangan berharap banyak Tuhan akan mengampuni kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, diperteguh lagi oleh surat Rasul Paulus dalam bacaan kedua, menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah, konsekuensinya, kalau kita hidup untuk Tuhan, artinya kita juga harus ikut ambil bagian dalam belas kasihan-Nya. Paulus mau agar kita berbagi kegembiraan ilahi ini, yakni mengampuni. Kalau Tuhan yang begitu penuh sukacita memaafkan, mengampuni kita orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah, kita diajak ikut juga berpartisipasi mengampuni sesama. Berat bukan? Tapi dalam Yesus, apa yang tidak mungkin? Marilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu siap mengampuni. Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam Pater Agus Ingeman Murtikel SPD, Air Upas, Pedalaman Kalimantan Barat, Keuskupan Ketapang. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.